Hai, selamat pagi murid-murid. Oke, hari ini kita masih belajar menggunakan lembaran kerja yang telah disediakan oleh cikgu. Oke, sekarang kita pergi ke muka surat 5. Ini ke muka surat 5. Oke, cikgu akan bacakan arahannya dulu. Padankan huruf yang sama. Oke, lihat huruf yang pertama. Ini huruf apa, murid-murid? Ya, ini huruf H. Di manakah huruf H di sini? Ya, ini kita padankan huruf H. Seterusnya, huruf yang kedua, ini huruf apa? Ya, betul. Ini huruf I. Di manakah huruf I di sini? Ya, ini. Kita padankan huruf I. Oke. Seterusnya, ini huruf apa, murid-murid? Ya, huruf D. Di manakah huruf D di sini? Ya, ini kita padankan huruf D. Oke, seterusnya ini huruf apa, murid-murid? Ya, ini huruf C. Di manakah huruf C di sini? Ini kan, ya, kita padankan huruf C. Seterusnya, ini huruf apa? Betul, ini huruf I. Oke, di manakah huruf I di sini? Ya, ini kita padankan huruf I. Seterusnya, ini huruf apa? Ya, ini huruf F. Di manakah huruf F di sini? Ya, ini kita padankan huruf F. Oke. Yang terakhir, ini huruf apa, murid-murid? Betul, ini huruf G. Di manakah huruf G di sini? Ini kan, ya, kita padankan huruf G. Oke, siap sudah. Sekarang kita akan pergi ke muka surat yang terakhir, yaitu muka surat 6. Kita pergi ke muka surat 6. Oke, cikgu akan bacakan arahan dulu.